tinggal tinggal hijab yang biasa Nela pakai, karena udah banyak banget DM di Instagram yang minta tutorial hijab Nela. Oke, sebelum tutorial, Nela mau pakai body dulu karena sekalian mau pergi juga. Nah, ini dia brightening body lotion yang varian Charming. Nela suka banget karena dia ada kandungan glutathione, vitamin E, sama niacinamide-nya yang bagus banget untuk mencerahkan kulit, melembabkan, dan menutrisi kulit. Nih, kalian bisa lihat perbedaan tangan kiri udah pakai, tangan kanan belum nih. Wanginya juga enak banget. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, ini sama panjang. Terus dililit tuh, terus tarik ke belakang dan kasih jarum biar dia tambah rapi. Nah, ini udah selesai. Ini bisa untuk acara formal, non formal juga bisa. Tuh simpel banget kan? Cuma gini doang tuh. Yang kedua, tarik ke belakang. Tuh, masukin. Terus dirapiin dan ditaruh ke sini biar lebih rapi tuh. Ini cukup menggunakan satu jarum aja tuh, kalian bisa lihat rapi banget. Nah, bisa juga ini kalian tarik jadi menutupi dada, ditarik terus ditaruh jarum, dipasang jarum ya biar dia stay gitu tuh, jadi rapi tuh, gini juga cantik. Nah, yang ketiga ini masih sama panjang, terus tarik ke belakang, dimasukin ya tuh biar rapi. Yang pendek ditahan dulu, terus yang panjang kalian masukin ke dalam tuh, jangan sampai habis tariknya, sampai setengah aja. Terus rapiin, dibuat jadi kayak pita gitu tuh, jadi dirapiin tuh, cantik banget hasilnya. Ini bisa buat kondangan ataupun acara-acara formal lainnya. Dan juga buat hangout juga cocok nih, buat nongki-nongki tuh. Yang keempat, ini tersimpel banget. Disilang, terus masukin ke dalam tuh, terus keluarin, tarik, kencengin biar rapi. Nah, terus dirapiin lagi nih. Tuh, ini tersimpel banget. Pokoknya kalau Nela lagi males style yang lain, Nela gini aja, tinggal masukin ke dalam, udah kayak gini. Ini kayak model pakai dasi juga sih itu. Selanjutnya yang kelima, ini gak jauh beda dengan tutorial yang sebelumnya. Tuh, tinggal tarik, terus masukin yang panjang, tapi ini sampai habis. Nah, ini jadi looknya tuh ada dua, yang pendek sama panjang. Ini juga cuma menggunakan satu jarum aja. Tuh, udah cantik banget. Kalau nggak suka yang pendeknya, bisa diselipin aja ke baju atau ke jilbabnya. Selanjutnya, sama, tarik juga ke belakang. Dirapiin dulu ya, biar nggak mincong-mincong. Terus tarik lagi yang panjang ke depan juga, tuh.
terus diikat tuh. Selanjutnya, tarik ke belakang. Nih, taruh di sini dan kasih jarum. Lalu yang sebelah sini, kalian tinggal taruh ke sebelah sini. Gini aja. Tuh, dia looknya menutupi dada ya. Ini simpel banget tuh, cuma gitu aja. Nah, selanjutnya ini bisa kalian taruh ring. Karena Nella lagi gak pegang ring, Nella pake cincin nikah aja nih. Tuh, ini cuma sebagai contoh. Tarik ke atas, terus rapiin sedikit. Nah, jadi kayak gini. Ini juga cantik banget. Ini nutupin dada juga, tuh. Bagusnya pakai ring ya, jangan ikutin kayak Nella ya. Oke, itulah tadi tutorial-tutorial hijab yang biasa Nella pakai. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye, assalamualaikum.